Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada di semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti punya handphone. Ya. Handphone, kegunaannya apa? Untuk bisa melakukan panggilan, memberikan pesan, ya. Dan handphone yang kita punya itu tentunya harus diupdate. Setiap kali ada pembaharuan, ada yang harus diperbaharui. Supaya apa? Supaya kapasitasnya dapat meningkat, supaya keamanannya juga dapat meningkat. Ketika di handphone Bapak Ibu Saudara itu ada update, dan itu Bapak Ibu Saudara tidak mengupdate, maka keamanan, kualitas itu tidak akan meningkat. Ketika diupdate bukan berarti harus membeli handphone baru, tetapi bagian dalam itu harus diperbaharui, diperkuat, kapasitasnya dijadikan lebih baik. Sama seperti handphone yang harus diperbaharui, harus diupdate, kehidupan kita juga harus diperbaharui. Saya memberikan tema renungan pada pagi hari ini, yuk kita update hidup kita. Di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang harus kita update. Di dalam kehidupan jasmani kita, ya, secara jasmani kita lakukan pembaharuan untuk tubuh kita. Misalnya, kenapa Bapak Ibu Saudara harus istirahat atau tidur malam itu paling enggak jam 11 malam, ya? Karena di atas jam 11 malam itu tubuh kita ini sedang melakukan pembaharuan untuk mengeluarkan bagian-bagian tubuh yang ada racunnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tidur sebelum jam 11. Seperti kita melakukan pembaharuan di dalam tubuh jasmani kita ini, jangan lupa kerohanian kita pun perlu diupdate, perlu melakukan pembaharuan. Ada begitu banyak cara untuk kita mengupdate kehidupan kita. Mari sama-sama kita membuka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Mengapa kehidupan rohani kita ini perlu diupdate? Ayat ini jelas mengatakan bahwa ada setiap orang itu ada pada situasi yang lelah, pada situasi yang capek. Capek berjalan, capek melakukan sesuatu. Menghadapi tantangan, kesulitan. Tentunya kita pasti merasa capek, merasa lelah. Bahkan di ayat yang ke-30 dijelaskan bahwa orang-orang muda yang masih punya kekuatan ternyata bisa lesu, bisa jatuh tersandung atau mengalami kegagalan. Dan inilah keadaan kita manusia. Dan itu sebabnya kita perlu update hidup kita. Kalau kita tahu bahwa hidup kita ini perlu diupdate, perlu dibaharui, kita rindu hidup kita ini terus maju. Dan pilihan itu ada di dalam kehidupan kita. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara mengklik tombol oke, maka hidup kita akan diperbaharui. Namun ketika pilihan hidup kita ini tidak kita perbaharui dan kita tidak menekan tombol oke itu, maka hidup kita ini tidak akan mengalami kemajuan. Dan itu tergantung pada pilihan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Di ayatnya yang ke-31 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita mau diupdate supaya hidup kita ini kuat, supaya diperlebar kapasitasnya, inilah salah satu kita belajar dari Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat yang 31 ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Menantikan Tuhan itu pengertiannya adalah mengikatkan diri sampai kuat dan juga melekat, hidup bergantung kepada Tuhan. Ada banyak cara
juga untuk kita mengupdate hidup kita ini. Yang pertama, kita perlu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai di ayat yang ketiga. Mulut kita mendeklarasikan, aku mau diupdate, aku mau diupdate Tuhan, aku mau diperbaharui Tuhan. Aku mau baca firman Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beberapa di dalam firman Tuhan ini yang tidak kita mengerti. Namun baca aja, baca firman Tuhan. Memang tidak mudah, tapi biarkanlah kita terus membaca firman Tuhan. Karena disitulah kita mendapat kekuatan yang baru. Karena firman Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan. Yang kedua, berdoa. Waktu kita berdoa, kita sedang mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab kita gak bisa tergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita manusia sangat-sangat terbatas. Orang muda kekuatannya lebih, tapi bisa juga merasakan lelah. Tentunya ada kekuatan di dalam doa. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berdoa dalam keadaan hidup yang benar, kalau kita hidup benar, kita melekat, kita tergantung, kita mengikatkan diri kepada Tuhan, maka doa itu besar kuasanya. Dan hal yang ketiga, mari kita sama-sama terus meningkatkan ibadah kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, saya tidak baca, ketika kita beribadah bukan saja untuk kita menabung di surga, tetapi ibadah itu adalah mengandung janji di dalam kehidupan kita. Ya, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan besar. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Tiga cara ini untuk kita bisa dapat mengupdate hidup kita, yaitu kita baca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, dan kita beribadah. Kita percaya ya, ada kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau perbaharui hidup kami. Kami mau tekan tombol oke Tuhan, untuk Tuhan merubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Karena kami yakin firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami mau tergantung, kami mau melekatkan hidup kami ini hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberkati di dalam apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Senantiasa mereka terus bertumbuh maju di dalam Engkau ya Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI COTW, Tuhan memberkati dari Bapak Ibu Gembala, staf gembala, pengerja majelis, semua yang melayani, diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Indonesia, Tuhan terus yang akan mengerjakan pemulihan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau pada pagi hari ini, melangkah dengan iman, melangkah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.